Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subrek dan juga aktifin lonceng notifikasinya daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload atau belum. Makanya subrek. Ya hari-hari, yo hello, balik lagi sama gua lo. Kali ini kita lanjut lagi main Dragon City. Oke. Sebelum gua ngasih nama si heroiknya, gua mau ngasih tahu nih sesuatu ya. Suatu trik yang dikasih tahu orang ya. Dia ngechat ke gua, lu lihat aja nih, SS-nya ya. Gua kasih lihat nih. Jadi dia ngasih tahu di situ kalau lu mau dapat yang 1% dari ini nih. Dragon TV ya, kalau enggak salah namanya. Ya itulah. Jadi saat lu nonton videonya itu 1 jam sebelum jam 6 atau enggak 1 jam sebelum jam 7 kayak gitu sih katanya. Nanti kemungkinan dapatnya bakal tinggi banget nih. Buat dapetin 1% kayak nih 10M food kayak gitu. Kalau enggak gems kan gitu kan. Jadi itu dapetnya kan cuma 1% doang. Nah kemungkinan dapetnya bakal jadi lebih tinggi gitu kalau ngikutin trik itu. Dia udah dapet terus tuh. Katanya sih begitu. Gue belum coba jujur. Gue baru pengen coba. Gak taunya not available iklannya. Iklannya gak ada. Anjay. Padahal gue waktu itu belum nonton loh. Belum nonton iklan sama sekali. Oke, dan juga untuk masalah klan gue nih yang gak ketemu ya. Gue nyata kan pengen ganti nama ya. Nih, jadi gak bisa cuy, ganti nama cuy. Nih, gue edit. Oh, gue klik-klik gak bisa nih ganti nama nih. Yare. Jadi ada anak aliens gue nih. Ngasih tahu cara ininya, cara joinnya nih. Nih gue kasih aja screenshot ininya. Sama chatnya gitu. Jadi detailnya sih gini. Jadi lu cari nama klan gue nih. Alliance gue Dragon's Cry spasi plus 62 gitu. Nih Dragons spasi Cry spasi plus 62. Terus kalau misalkan gak ketemu, itu lu ganti ke activity ini, ke activity levelnya. Kan activity level Alliance gue kan hijau tuh. Nah kalau emang gak ketemu, ya udahlah. Oke, sebelum namain heroiknya, jadi di sini gue udah dapat 2 legendaria ya. Yang ini Crusher Dragon ini gue dapat dari event 6 versus 6. Ini gue udah dapat. Dan juga dari event 6 versus 6 itu gue dapat sekitar banyak food banget lah. Pokoknya itu total food gue sekarang 44 juta lah. Edan gak tuh? Edan. Terus sama si ini nih, Xavier Dragon. Ini kalau nggak salah dari event Maze atau apa gitu. Ya itulah. Dan dari event sini gue belum dapat apa-apa nih. Gue belum coba eventnya. Ya. Oke, jadi di sini gue bakal namain ininya. Herek ya. Di sini banyak banget ya yang komen ya. Gue bingung jujur aja. Tapi di sini gue udah pilih dan ada 3 sih yang gue tertarik ya. Dari Galen Samuel, terus dari King Gamers, terus satu lagi dari mana nih komennya? Nah dari Fai Gacha. Ini gue bingung nih milih yang mana ini. Aduh. Yare. Ini ketiga nih dari sekian banyak komen. Ini ketiga nih yang menurut gue bagus lah gitulah. Kayaknya sih gue kak Fai Gacha aja kali ya. Nih, kasih nama Ludociel. Mirip sama Ludociel di Nanatsu no Taizai. Kalau gak salah dia tuh Ludociel salah satu 4 apa gitu loh. Ketuanya ketua 4 apa gitu, 4 malaikat apa gitu lah. Tau lah, lupa gue anjay. Siel. Udah bener kan, Ludociel, oke. Ya be. Bagus lah namanya. Udah naikin ke level 30 juga gue ini. Terus next saatnya kita breeding. Tapi ini dulu nih event breeding nih. Nah, legendary loh, lumayan loh. Gumi sama pure metal. Kalau dapat lumayan. Waduh, gagal dong 12 jam. Bro, kampret, bro. Ini depan gue ada kecoa nih. Ini kecoanya belum terbang nih, masih jalan. Gue masih berani ya. Kalau udah terbang ini gaswat ini depan gua nih, kecoa nih.
depan kasur gua nih. Ya hari-hari. Pintu gak ditutup lagi, kampret, pantesan aja masuk. Oke, gue ini dulu nih, breeding di Ultra Breeding Tree. Oke, dari dari Richa Septian, nikahin Cyber Dragon sama Mirror. Cyber Dragon gue kalau gak salah udah level 30 dah. Gue sengaja naikin dia buat ini. Apa namanya, buat apa tuh, supaya bisa upgrade ini, upgrade ke level 35 nih naga-naganya, upgrade bangunan gitu, bangunan yang buat naikin level naga itu. Oke, Mirror kah? Mirror kalau nggak salah level 15 sih. 16 ding. Oke, berapa jam? Ya cuma 7 jam anjay. Gagal lah. Oke, okay, oh iya, dari gua lupa. Ini yang 88 jam nih. Pure sama ini siapa nih? Lupa gua namanya nih. Itu ya bodo amat lah. Pokoknya 88 jam gitu. Millennium ya, Millennium. Dapat Millennium lagi. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa, bisa dijadiin orb. Oke, enggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari Eka Syaputra, bang, breeding obscure sama Millennium. Oke, obscure sama Millennium. Oke, sama-sama level 15 nih, semoga dapat bagus. Please, dapat bagus, please. Kemarin 88 jam itu cuma dapat Millennium lagi. Gue kira berapa puluh jam, katanya cuma 12 jam. Oke lah, gak apa-apa lah. Ya, hari-hari. Oke, gue bakal challenge ya. Karena itu di arena masih dark ya. Aduh, benar-benar nyusahin itu dark. Gue gak boleh pakai yang lain. Udah tau naga gue cacat-cacat. Yang dark. Sering kalah tuh gue, turun-turun mulu tuh. Walaupun udah pakai di tap, bentaran ntar turun lagi gitu. 50 lah anjir, 60, kampret banget, banyak banget keluar kurangnya. Oke, di sini cuma 4 orang nih. Alif Hidayat, Ian, Aris, Raditya, Opik. Oke. Oke, gua mulai dari Opik dulu nih. Gua kalah sama dia 7 kali tuh. Si Alif mah ya udah sering ya. Dia udah dendam ke Sumat sama gua. Dendam ke Sumat anjay. Enggak usah lah ya. Gue pakai heroiknya nggak usah lah ya. Ini masalahnya sangat-sangat penting ini. Sangat-sangat penting. Kalau emang battle yang nggak penting, gue nggak gue bakal pakai heroiknya dah. Naganya keren banget itu. Naga-naga robot-robot begini nih, gue paling suka, sumpah dah. Nggak bohong. Gue jujur suka yang begini-begini nih, robot-robot gitu. Ih, gue suka banget, asli gak bohong dah. Keren banget desainnya loh, naganya. Aduh, malah miss lagi, gue mati dah. Sakit banget lagi. Gue lupa lihat sih tadi. Gue lupa naikin level juga, bodo amat, yang penting mati loh. Bintang 2K. Korewa. Please. Mamam tuh teh kucing disambelin. Gua mati, bodo amat. Mati lu. Semoga aja gua bisa menang nih. Kenapa nge-lag, woi? Elemen pure, bodo. Ampun. Gua masih belum ganti elemennya si ini nih. Si kocak nih, gua dari ungu nih. Terus gua kasih primal nih. Kampret ini nih. Ya, are. Oke, next si Aris Raditya. Langsung aja skui. Dia tadi level berapa ya? Gue pengen pakai Eric gue pengen nyoba gitu. Cobalah ya, skui. Persetan lah dengan itu tuh. Gak apa-apa lah. Yang diganti itu tuh si tadi tuh.
High Frozen karena dia masih grade-nya masih B ya. Jadi enggak terlalu beda jauh lah. Nice. Elemen gua kuat. Hatil boys. Bye bye. Ampun, ampun, ganti dulu, sabar. Ini deh. Saatnya lo bersinar nih. Ntar lo gue coba elemennya dulu nih, tempestnya apa nih. 15.000 doang ya. Nih, Snowstorm. 24.000 doang. Oke lah. Ini tempest saya lah. Ini gue ganti skillnya di ini, di Deedlab. Skill tempest ini nih. Gue gak... Aduh anjay, ada motor nge-track anjay, mentang-mentang malam minggu ya. Ini gue record hari Sabtu malam ya, ngejones ya, di rumah sendiri anjir. Oke, next lawan si Ian. Level 33 kah? Gue kalah terus-terusan tuh. Gue belum pernah menang nih. Lawan dia nih. Gue gak usah pake si ini dulu nih. Hack Frozen nih. Karena elemennya masih itu aja. Cuma beda di primal sama ini. Apa primal doang? Itu terlalu. Counternya apa ya elemen ini ya? Masih belum ada counternya kah? Sial. Ya udahlah, ini mah make semangat juang aja lah lawannya. Dari 50.000 dong. Level 35 kah? Boleh-boleh lah. Gue strong, ampun kalau strong mah. Bercanda. Ya, hari-hari. Udah mati gue. Mati dah. Please. Aduh, mati duluan lagi. Oke lah. Waduh, gue lupa naikin level sih. Tapi karena gue yang jalan ya, jalan duluan, gue yang menang, bye bye. Nah ini nih, penentuan nih. Apakah gue bisa ngebunuh dia? Dua Hermes Mew, 54.000 boy. Ah kalah gue anjay. Salah gue sih tadi di awal gue. Ah bodoh lah. Gue juga belum ganti skill si ini. Gorilla ungu. Itu bisa tuh, harusnya gue ganti tuh ke Legend spellnya yang plus. Itu damage-nya lumayan mantep. Terus gue bakal ganti satu-satu apa ya? Ganti yang mana ya? Gue selalu bingung di situ doang ganti elemen apanya ini. Karena elemennya penting-penting semua ini. Si gorilla ungu nih. Itu gue bingung gitu loh. Ini Alivi Dayat juga nih. Sekarang gue gila, terus-terusan gue kalah 39 kali tuh tadi lihat. Dendam apa? Dendam kesumat emang. Tuh, gue menang sama dia 2 kali doang ya dan. Dia nyerang gue tiap hari apa gimana itu. Udah totalnya sebulan itu. Sebulan lebih tuh. 39 defeats sama 2 victory. Soalnya kalau lu udah sekali nyerang itu nunggu lagi 24 jam kayak gitu. Edan, gue diserang setiap hari. Punya dendam memang dia. Dendam memang. Gue jalan duluan nih. Nice. Saatnya lu bye-bye ya. Gue yang bye-bye. Gue terlalu meremehkan, gue yang bye-bye duluan anjay. Yare. Udah gue mati diratain udah. Dah. Gelar tikar lah. Dah. Kalah dah. Coba kalau pure energi damage-nya. Yah, kecil banget. Sial. Konoyaro. Cuma ngebur satu tangga doang. Terlalu naif gue tadi, anjir. Yare. Dah, kalah 40 kali total udah ini. Edan.